Kuda Hitam Agus Yudhoyono Dias Hendro Priyono, ditulis oleh Zeng Weichen. Syahdan, hari ini WA banjir pernyataan striker utama Partai Demokrat Andi Arief. Tonnya berubah, mungkin ada instruksi baru atau the deal has been sealed. Andi Arief menyebut adanya setan gundul dan ingin menyelamatkan Prabowo Sandi. Sebelumnya, pertemuan empat mata AHY dan Joko Widodo diumumkan. Komandan Gugasma itu pakai mobil dengan plat B2024 AHY. Bahasa simbol Freeman Sorry. Artinya, apabila Partai Demokrat menerima posisi satu kursi Menteri Joko Widodo, maka itu karena kepentingan Pilpres 2024 AHY Presiden. Kader Demokrat harus paham dan fight. AHY menyatakan tunggu pengumuman KPU dan harus terima. Semua orang tahu siapa yang akan dimenangkan KPU. Indirectly, AHY ingin berkata, bodo amat dengan semua temuan kecurangan TSMB. Media sosial sudah ricuh sejak kemarin, saling hantam antara relawan Pro 02 dan pengikut SBY. Tiba-tiba ada yang pamer foto keluarga Hendro Priyono besuk Ibu Ani Yudhoyono di Singapura. Lalu muncul upaya menghidupkan sentimen anti-Arab. Nama HP dikutip. Hari ini, striker Andi Arief mengungkit setan gundul dan direspon ulama 212, Selamat Ma'arif yang menyatakan, kami bukan setan. Ada paralelisme antara HP dan Andi Arief. Sasaran utama provokasi anti-Arab adalah Prabowo Sandi, ulama-ulama dan komunitas Arab. Collateral damage dan juga ekses dari provokasi ini adalah orang-orang Tionghoa. Sudah beredar naskah-naskah keblinger yang nyasar ke Tionghoa sebagai kamuflase meredam provokasi anti-Arab. Narasinya parsial, seputar So Bengkong dan juga Po Antwin. Sesekali mestinya tanya almarhum Abdurrahman Baswedan siapa yang mendorongnya mendirikan Partai Arab Indonesia. Jawabannya adalah Lim Kuen Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia atau PTI sekaligus bosnya almarhum Abdurrahman Baswedan di harian Sintit Po, Surabaya. Provokasi anti-Arab semestinya menyakiti Tionghoa. Motifnya adalah trigger chaos di Jawa Tengah dan Timur, sekaligus mengisolasi Prabowo Sandi. Striker elektronik AHY Puan diedarkan, gunanya supaya hati Megawati dan PDIP adem. Padahal kombinasi AHY Dias Hendro Priyono lebih visible. Gosipnya, SBY dan HP berkongsi dagang di perusahaan Hoirul Tanjung yang sering disebut-sebut proksi Antoni Salim. Jadi keduanya kerap betul. Kalau sudah begini, para politisi muda yang berupaya menjegal Sandiaga Uno dengan mengizinkan Joko Widodo dua periode mesti berpikir ulang.